Halo guys, balik lagi bersama Mr. Share. Ah, udah lama nih Mr. nggak ngajak teman-teman buat nyari makanan enak di Jakarta. Kali ini Mr. Share pengen ngajak teman-teman buat makan bakso. Kali ini yang terpilih ada bakso Diran. Let's go guys, kita ke poin. Oke okay guys, balik lagi bersama Mr. Ser. Kali ini Mr. Ser mau ngajak makan bakso Pak Diran yang letaknya ada di daerah Grogol. Nah, berhubung lagi masa pandemi kayak gini, kita makannya di mobil aja guys, biar aman, safety gitu. Oke, okay, bakso Pak Diran ini dia adanya tuh kan di daerah Grogol. Udah lama, infonya sih dari tahun 1982 atau 83 gitu ya. Aduh, lupa deh nanti coba gue cek ya. Oke, okay, let's go kita beli. Oke okay guys, bakso Pak Diran ini jenis baksonya tuh bakso yang dagingnya tuh berasa banget ya. Jadi adonan dagingnya itu emang kuat dan gak terlalu banyak tepung gitu loh. Untuk kaldunya sendiri juga, wah mantap deh. Pokoknya worth it banget buat dicoba yang pencinta bakso. Halo guys, balik lagi bersama Mr. Share. Kali ini Mr. Share mau nyobain makan bakso nih. Nah, baksonya ini namanya bakso Diran ya. Dia udah ada semenjak 1992 kalau nggak salah. Nah, ini bakso Diran ini kita kali ini makannya di mobil karena emang lagi PPKM ya. Jadi nggak bisa lah makan di tempat. Nah, bakso Diran ini dia tuh kuahnya agak-agak apa bening ya, tapi kaldunya berasa banget. Ini tuh aduh jatuh guys, nggak apa-apa nanti kita ambil lagi. Oke, ini mau kita cobain dulu ya guys ya, rasa kuahnya nih. Bakso tuh yang pertama dicobain tuh kuahnya dulu. Kalau udah kuahnya enak, otomatis baksonya juga enak guys. Oke guys, selamat mamam. Wah, dan dia tuh nggak pelit ngasih ini nih tetelan. Ya deh, tetelannya tuh, aduh, gurih banget. Cobain ya guys. Empuk. Gila sih. Oke, ini udah gue tambahin cabai ya, buat nambah rasa pedes. Ini gue pakai bihun. Oke, kali ini kita coba baksonya guys. Ini bakso biasa ya, bukan bakso urat. Ada juga dia jenisnya macam-macam, ada bakso telur, bakso urat. Ini juga pasti dikasih tahu nih guys. Jadi kalau makan bakso gini, walaupun cowok juga makan bisa kenyang. Makan guys. Nah, ini tipe baksonya juga bukan bakso yang kenyal banget ya, jadi nggak terlalu banyak tepungnya. Dagingnya berasa. Ini enak banget sih, gue patut coba. Letaknya tuh di daerah, deket-deket daerah Grogol gitu ya, belakang Jalan Mawardi nggak salah. Nanti alamatnya kita kasih tahu deh. Oke guys, gue makan dulu. Ini udah nggak sabar nih, pengen ngabisin. Oke guys, saking asiknya gue sampai lupa closing. Oke, jadi ini bakso recommended banget buat lo yang pencinta bakso. Datang aja ya, kalau saran gue setelah PPKM lah ya. Jadi makannya juga lebih enak, gak di mobil juga, bisa di tempat. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan komen di video-video Mr. Share. Oke, okay, bye-bye. See you next video.